inilah keistimewaan keripik. Keripik ataupun kudap-kudapan ni bila dah start, tak boleh stop. Ini saya dah makan yang ketiga ni sebenarnya sebab memang sedap sangat. Dan saya bersama dengan Puan Balkis. Ya, Puan Balkis dan juga Ria yang sedang menolong saya ini untuk menggoreng keripik. Keripik pisang ni sedap sangat, Puan Balkis. Okey. Dan penonton di rumah, terima kasih. Anda talian hayat saya yang saya lihat banyak dah tolong membantu saya menjawab. Katanya pisang kaki tapi tak tahulah betul ke tak. Saya kena tanya Fatin. Okey, tapi sebelum tu, sebelum kita nak tahu apakah jawapan betulnya, kita nak tanya Puan Balkis dahulu. Ini keripik jenis apa, pisang jenis apa ni? Okey, untuk yang saya bawa hari ini, ini adalah pisang abu. Memang kita ambil khas daripada Sabah. So sebab bezanya antara Semenanjung dengan Sabah, pisang Sabah lebihlah rasa manis dan berlemak. Oh, itulah rahsia kesedapan keripik pisang ni. Jadi ini memang dari Sabah lah ni? Ya, betul. Wow. Kita ada pembekal dekat sini. Jadi memang dia bawa pisang tu memang khas daripada sana. Dengar tak bila saya gigit ni kruk-kruk-kruk-kruk dia. Okey, tapi kan nak tanya juga, memang guna pisang abu sahaja ataupun ada pisang lain yang digunakan juga? Buat masa ni memang kita hanya guna pisang abu sahaja. Lebih disukai ramai sebab mungkin sebab rasa dia manis sikit, berlemak dan rasa dia ada lain sikit berbanding dengan pisang yang lain. Maknanya pilihan yang orang kata pilihan ramai dan kita utamakan kesedapan oranglah. Betul. Dan saya nak tanya tadi kan semasa Puan Ria nak menggoreng tu, dia terus ambil dia orang kata sagat kan. Betul. Dia terus sagat atas kuali dan yang ada minyak panas-panas tu. Memang itu cara yang dibuat, tak rendam air garam apa ke? Tak. Okey, sebelum kita nak sagat pun kita dah memang rendamkan pisang kita satu malam. Maksudnya yang itu semua dah direndam. Ya, betul. Okey. Fungsi kenapa kita rendamkan dia supaya pisang tu bila di sagat mudah dan bila jadi nanti keripik akan dirasa keripik yang rangup. Lembut, maksudnya dia tak keras. Faham. Jadinya itu salah satu kita punya tekniklah. Okey, jadi selepas digoreng dah dikeluarkan, selepas tu anda akan masukkan apa-apa perisa Masa goreng tu sebenarnya kita letak garam. Tapi ikut kuantiti lah. Periuk ni macam mana kan? Sebab selalunya kita buat besar ni untuk demo, kita buat macam ni. So mungkin ada dalam satu dua sudu macam itulah. Dengan air garam yang kita telah rendam. Itu saja. So dari situ nanti automatik pisang tu akan rasa lemak lagi. Dan rasa sedap lagi. Okey, selepas digoreng tu berapa lama diambil dibiarkan sebelum dimasukkan dalam paket? Tak lama. Bila dia nampak suam-suam terus kita masuk dalam paket. Kita tak boleh tunggu lama. Betul. Kalau tak dia masuk angin ya. Ya, betul. Masuk angin nanti dah tak rangup. Betul. Okey. Dan saya nak tanya dah berapa lama Puan Balkis sebenarnya membuat perniagaan menjual keripik pisang ni? Sebenarnya dah 5-6 tahun jugaklah kita buat. Sebab kita buat pun homemade. Jadi buat maknanya lepas kerja sambil-sambil tu. So sekarang menjadi orang kata perniagaannya tetap. Okey. Kalau awak sendiri kan nostalgia kudapan lama. Mungkin awak selain keripik pisang ni ada apa-apa tak yang awak boleh kongsikan bersama dengan kami? Saya rasa kenapa keripik saya pilihan untuk berniaga? Memang kami satu keluarga memang suka makan keripik dan pisang tu memang mudah dapat. So keripiklah sesuai sudahnya. Memang banyak kenanganlah daripada kecil. Baik. Dan dalam sehari itu berapa banyak pisang yang digoreng? Banyaklah. Berlebih 100 kilo. 200 kilo. Kita tengok sebab memang kita buat setiap hari. Dan kita buat fresh. Maknanya berpermintaan tinggi, kita buatlah limit. Kalau satu hari 100 kilo. Contoh mungkin sehari 200 kilo, 300 kilo. Jadi kalau siapa duduk di rumah Puan Balkis ni untunglah kan. Sentiasa ada stok untuk makan keripik. InsyaAllah ada. Tapi memang keripik pisang sahaja. Pisang abu sahaja. Pisang abu sahaja. Ada perancangan ke nak buat keripik lain ke, kudap-kudapan lain? Ada perancangan tapi buat masa ni kita fokuskan ni dulu. Okey. Saya nak tanya juga, bila dah goreng, yang ni nampak macam warna dia cantik keemasan kan? Ada juga yang saya pernah lihat, keripik dia dah macam dia tak adalah keemasan sangat, dia kecoklatan. Kalau kita goreng terlalu lama, adakah itu sekadar warna sahaja berbeza ataupun tekstur dia pun berbeza? Okey, pisang ni sebenarnya dia kandungan gula tinggi. Okey. Bila lagi gelap, sebenarnya dia tengah sangat panas-panas. Saya nak cuba tapi saya tak berani. Dia lagi gelap sebenarnya lagi sedap. So bila naik kan awak perasan kan ada yang warna terang dan ada warna yang gelap kan. Bila yang gelap rasa lagi manis.
customer kita kadang-kadang ada yang nak berwarna yang gelap. Ada yang nak macam ni. Tapi bila kita recommend, baik ambil yang gelap. Lagi manis. Maksudnya ia memberikan kesan kepada rasa pisang itu sendiri. Sebenarnya. Sebenarnya bila dia pisang ni, bila kita dapat, memang nampak macam ni. Tapi bila goreng, kita akan tahu. Sama ada yang ni dah hampir masak, dia akan gelap. Faham. Bila gelap lagi manis, lagi sedap. Okey. Macam tu. Pernah tak awak cuba untuk orang kata secara nak buat eksperimen lah, buat perisa lain ke, letak orang kata chili flakes ke atas ke, memang suka buat original cukup lah, tak payah kita buat perisa-perisa lain. Ada juga. Tapi memandangkan macam kita komitmen tak ramai pekerja kan. Jadinya kita fokus untuk original ni lah. Okey. Kalau Puan Ria sendiri dah memang biasa menyagat dan menggoreng ke? Ini memang pakar memasak keripik pisang ni. Sebab bila masak ni, awak pun kena ada teknik juga. Betul. Saya tiada teknik. Tekniknya boleh je untuk makan. Jadi Puan Balkis boleh kongsikan laman IG kalau mereka nak cuba juga keripik pisang abu ini. Boleh. Keripik pisang saya boleh didapati di laman Facebook atau IG Kak Pirasa. Dan boleh ada WhatsApp di situlah. Boleh call. Boleh.